Assalamualaikum. Hello grade 5, how are you? I hope everyone is healthy and happy. Kembali di pelajaran ICT, untuk pekan ini adalah kita PTS. Nah, seperti di pertemuan review lalu, untuk PTS kita kali ini, kita akan mengerjakan satu buah perhitungan sederhana melalui aplikasi spreadsheet. Baik itu dari aplikasi Microsoft Excel ataupun aplikasi spreadsheet dari bawaan Google. Yang kalian kerjakan adalah kalian mesti merapihkan tabel yang ada di Microsoft Excel. Yang kedua, kalian mesti meletakkan di rata kiri, di tengah, atau di rata kanan. Yang nomor tiga, tentunya kalian mesti menghitung dari setiap jumlah item yang ada di tabel tersebut. Perhitungannya adalah dengan menggunakan perkalian, dengan menggunakan penjumlahan, dan juga pengurangan. Untuk mengingat kembali materi-materi tersebut, kalian bisa menyimak video berikut ini. Tadi adalah langkah-langkah cara pengerjaannya. So, kalian tinggal mengikuti step by step-nya. Semoga dapat membantu kalian dan memudahkan kalian dalam mengerjakannya. Untuk PTS kali ini, kalian tinggal download file yang telah Mr. share. Lalu kalian tinggal merapikan dan mengerjakan project tersebut. Jadi, kalian tidak usah mengetik ulang tabel yang ada di video tadi. Oke, itu saja kiddos. Terima kasih. Tetap semangat. Kalian pasti bisa. Never forget for always praying before you do. Stay safe and healthy too. Thank you. Wassalamualaikum.